What's up, yo, ketemu lagi bareng gue di channel kami, tentunya bersama Admin yang akan memberikan informasi-informasi terhangat, terbaru, dan terupdate seputar dunia kripto, amin, oke? Sebelum kita masuk ke dalam masanya, alangkah baiknya buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa juga untuk menyalakan tanda loncengnya, supaya nanti ketika gue upload video, kalian bisa mendapatkan notifikasi lebih awal di gadget kalian masing-masing, oke? Hari ini pada tanggal 20 April 2022 tentunya di hari Rabu pukul 12.51 di sini gue mau ngebahas sebuah website lagi. Ini ada website yang baru gue mainin ya, gue barusan nemu juga untuk websitenya, dan ini adalah website yang terbukti gratis, terbukti membayar juga karena gue udah coba gitu ya. Kita langsung aja. Oke, untuk nama websitenya di sini adalah ADTRX ya. Kalian bisa klik login sama klik register. Buat kalian semua yang belum mempunyai akun, kalian tinggal klik register. Kita coba langsung klik di bagian registernya. Oke, untuk di bagian register kalian tinggal masukkan aja untuk username sama apa ini, your email ya, your email kalian masukkan, passwordnya juga kalian harus masukkan juga di situ. Lalu kalian centang di bagian saya buka robot ya. Nah kalau udah kalian centang, kalian tinggal klik aja di bagian sign up seperti itu, gampang banget. Nanti kalian bisa mendapatkan email notifikasi untuk mengaktivasi akun kalian di website ADTRX ini. Oke, kita coba balik lagi ke halaman awal. Nah sini sign up ini cara-cara untuk melakukan pendaftaran ya, ataupun mulai dari awal mendapatkan koin sampai bisa kita withdraw. Jadi di pendaftaran, terus earning, withdraw, get paid ya. Jadi daftar, bermain, terus bisa kita withdraw dan sukses withdrawnya seperti itu. Itu misi dari website TRX Claim ataupun apa yang tadi ya, ADTRX gitu ya. Oke, untuk di paling bawah ini ada apa ini? Fiturnya ya, ada voucher, ada short link, PTC, pokoknya sama kayak website-website biasanya. Nah, ini untuk statistik penggunanya, happy user 3000. Shortlink visit 8000, PTC 6000, withdraw paid-nya itu yang sudah berhasil 6000. Jadi dari total happy user sama withdraw itu lebih banyak yang withdraw. Bisa kita bilang untuk website ini terbukti legit banget. Oke, kita langsung aja ya. Untuk di bagian bawah ini ada yang sudah withdraw, withdraw on ya. 13 detik lagi, 13 detik yang lalu sudah ada yang withdraw. Itu dari Nico Cray. Ini banyak banget yang sudah melakukan withdraw ya. Kita nggak mau ketinggalan dong. Kita langsung aja klik login. Oke, di sini kita masukkan dulu untuk akun kita ya. Kita checklist dulu. Oke, kita klik sign in. Nah, untuk website ini sepertinya website yang tanpa minimum withdraw. Nah, di sini ada firewall captcha ataupun apa ya, keamanan gitu ya. Kita klik captcha. Submit. Oke, udah berhasil masuk nih di halaman awal. Untuk status koin masih 0 ya. Jadi belum bisa kita withdraw. Nah ini level sistemnya masih 0. Ini baru banget, ini baru daftar. Gua record nih baru daftar gitu ya. Kita cek ke permainan. Ini untuk earningnya ada claim, ada referral, ada shortlink, ada PTC, ada tax, achievement, sama overworld. Kalau gua sih lebih biasanya suka di claim dulu. Kita urutin. Per claimnya kalian bisa dapat 40 ya. Reward koinnya 300.000 ditambah 0 koin. Timernya itu ready to claim, XP 0,5 XP bertambahnya setiap kali melakukan claim. Oke, kita langsung kerjakan aja ya, nggak perlu kita lama-lama. Oke, kita claim. Oke, kita dapat ya. Oh, sorry-nya. Jadi kita itu diberikan 40 kali claim ya per harinya. Dan waktu klaimnya itu nggak lama, waktu tunggunya cuma 0,3 detik, pokoknya 3 detik aja waktu klaimnya. Boleh nih dua kali kita coba. Nah di sini menurut gua untuk website ini banyak pop up ya, pop upnya itu lumayan berjibun. Ini udah berkurang lagi, tadi kan 40, sekarang udah 38 sorry. Oke, kita coba di permainan berikutnya. Kita tungguin sebentar ya, lagi proses itu kalau nggak ditungguin nggak hasil. Oke ya, untuk di PTC mungkin kita coba. PTC itu yang paling banyak digunakan karena
menurut mereka mudah, terus ini itulah pokoknya. Oke, coin sweet, kita coba claim. Waktunya berapa itu? 15 detik ya. 15 detik itu enggak lama. Kalau berjalan, tapi kalau enggak berjalan ya lama lah, Bang. Nah, ini sepertinya tidak berjalan, ini enggak tahu kenapa ini. 15 detik belum bisa nih. Oke, kita tungguin aja. Apa kita refresh dulu? Kita refresh coba. Oke, ternyata sama aja ya. Sama aja belum berjalan. Oke, kalau kayak gini ceritanya nggak perlu kita tungguin, kita close aja. Nah, kita cari yang simpel aja. Bitcoin mungkin ini kita coba. Ini ya. Ini harusnya udah berjalan nih harusnya, karena udah terbuka ini untuk tampilannya. Oke, biar kan udah berjalan. Ini udah jadi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kecepet Bang ya. Terus kita perkecil dulu. Enggak hilang. Oke, disini di paling bawah kok enggak ada ya. Apa nggak perlu kita close ini? Oke ya, jadi ini udah selesai untuk hitungan lihatnya, PTC-nya udah selesai. Kita balik lagi. Oke ya, untuk Bitcoin semoga aja kita dapat. Kita balik di, dashboardnya. Nah, ini koinnya sudah bertambah, berarti tadi itu udah berhasil ya. Biasanya kan kalau PTC itu kan ada captcha dulu gitu, kali ini enggak. Oke, sekarang waktunya kita untuk coba melakukan withdraw. Sebelum kita withdraw, gue juga mau menjelaskan untuk website ini menggunakan ref commission ya. Jadi nanti untuk link deskripsi, biasanya kan gue cantumin untuk link pendaftaran dari website-website yang kita review gitu ya. Itu adalah link ref commission. Ketika kalian menggunakan link itu, otomatis gue mendapatkan komisi dari website ADTR ini ya, seperti itu. Oke, kita langsung gaskan untuk withdraw. Kita klik di bagian menu withdrawnya. Kita withdraw menggunakan voucher pay. You can withdraw 600.000 koin. Kita klik. Untuk metode withdraw ada di TRX sama di Dogecoin. Karena Dogecoin sekarang lagi mahal harganya, kita klik aja di Dogecoin. Nah, ini your voucher pay Dogecoin, kita masukin aja. Oke, kita klik. Withdraw amount-nya itu semua 6.000. 600.000. Oke. Minimumnya cuma 1 koin ya. Oke, 1 koinnya dihargai 0,1, jadi kita bakalan dapat 0,006 ya koin. Oke, kita langsung gaskan withdraw. Oke, untuk di bagian TRX masih Dogecoin masih kosong. Kita coba di TRX-nya. Your voucher pay TRX address. Kita masukkan koin TRX-nya. Terus withdraw-nya 600.000. Oh, kita coba testing ya. 6, coba 6 koin. 6 koin aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Kita klik withdraw. Oke, nggak ada peringatan, nggak ada hal ini hal itu. Apakah koin masuk? Koin nggak berubah ya. Koinnya nggak berubah. Sepertinya ini nggak bisa di withdraw sih. Sepertinya kita juga belum tahu. Oke, langsung aja lah. Udah bercandanya, kita masukin semuanya. 600.000. Oke, ini koinnya udah, minimum withdrawnya udah. Kita klik withdraw. Withdraw successfully ya, withdraw kita berhasil. Untuk di website ini kita klik di bagian voucher pay. Oke, di sini untuk koinnya belum masuk ya, harus kita refresh dulu. Oke, kita scroll ke bawah. Ini dari ADTRX udah berhasil masuk 0,0006 TRX normal payment 20 April 2022. Jadi untuk website ini, websitenya masih terbukti legit gratis membayar. Buat kalian semua yang berminat,
ataupun pengen gabung di dalam website ini, silahkan. Linknya udah gue sediakan deskripsi video, kan tinggal klik aja daftar. Dan jangan lupa juga untuk email verifikasi, kalian harus cek di inbox emailnya ya. Jadi kalau misalkan kalian itu nggak ngeklik verifikasi akun dulu, kalian kayaknya nggak bisa deh untuk melakukan withdraw di website ADTRX ini. Oke, langsung aja untuk di review kali ini dari website ADTRX cukup segitu aja, dan langsung aja gua tutup dan gua akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next time.